telah banyak berjasa padaku. Ingatlah pada mentari yang bersinar selalu. Bagai hatimu yang kulihat tak pernah semu. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingat padaku kala itu. Percayalah, kami akan selalu di sampingmu. Memberikan secercah cahaya dan sebuah harapan. Seperti itulah perjuangan pejuang pendidikan. Melangkah memerantas kejahilan. Kau tembus dingin pagi dan pekatnya malam. Kau berkorban demi anak didik yang kau sayang. Tak mampu ku membalas apa yang kau berikan. Kau suri teladan guruku. Sebagai ibadah keramat dan keredaanmu semata-mata.
Ya Allah, ya mudabbiral amri, pada saat dan detik ini kami hulurkan tangan pengharapan memohon insan dan pimpinanmu agar Engkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan pendidik yang beriman terhadap anak didik mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi anak-anak mereka sendiri. Kurniakanlah kepada mereka kesabaran, ketabahan, semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah pasukan, semangat pemuafakatan dan semangat jiwa yang tidak mengenal henti putus asa. Dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan berusaha menyumbang tenaga, idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik dan kurikulum pelajar-pelajar sekolah ini, khasnya dan di arena pendidikan perdana amnya. Ya Allah, Ya Rahman, pada kesempatan ini kami mohon kepada kesabaran dan kehebatan-Mu, Ya Allah. Sudilah kiranya Engkau memuliakan kepada kami sifat yang mulia dan akhlak yang luhur. Mudah-mudahan kami akan menjadi anak didik yang sentiasa menghormati guru-guru kami, mendengar tunjuk ajaran daripada guru-guru kami. Kami sentiasa mengharap kejujuran dan bimbingan guru-guru kami. Semoga kami menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada agama, bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Adam Zikri bin Abdul Aziz atas pimpinan doa sebentar tadi. Bagi meneruskan agenda, majlis dengan segala hormatnya persilakan Yang Bersalam Encik Syahrir Muhammad Reza bin Ahmad Nuwam, penerukan dan pemberi kalam, bagi membaca perutusan daripada Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Yang Berbahagia Datuk Haji Nur Zamani binti Abdul Hamid, majlis mempersilakan. Guru diberi penjelapan atas peranan dan pengorbanan mendidik anak bangsa, pastinya kita dah tahu lagi. Rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama sentiasa memberikan penghormatan dan penghargaan yang tidak terhingga terhadap tugas dan peranan guru. Pada tahun ini, tema Hari Guru ialah Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Tema ini membawa pengertian yang cukup mendalam dan bermakna kerana guru merupakan tunjang utama dalam sistem pendidikan negara. Peranan guru bukan sahaja untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak didik sekalian, malah memastikan semua anak-anak didik mempunyai khasiat serta daya saing yang tinggi melalui penjiwaan amalan baik yang diterapkan dalam proses pembelajaran dan pemudahkeraan di sekolah. Bagi sekolah yang dikasih sekalian, masyarakat di seluruh dunia terpaksa mengubah gaya hidup sehingga ada di dalam kalangan mereka yang terpaksa keluar daripada kebiasaan biasa akibat pandemik COVID-19. Negara kita juga tidak terkecuali mengalami kesan akibat penularan COVID-19. Pendidikan anak-anak amat terkesan dengan cabaran dalam era pandemik COVID-19 yang menyaksikan perubahan penyampaian pengajaran dan pembelajaran. Atas keprihatinan dan tanggungjawab Kementerian Pendidikan Malaysia, pendidikan anak-anak perlu diteruskan dengan berbagai kaedah, termasuklah melaksanakan kaedah pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR secara atas talian, dua talian dan offside. Sehubungan dengan ini, pihak Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013-2025 turut memberi penekanan kepada pembudayaan amalan baik untuk mewujudkan ekosistem yang kondusif melalui tiga ajakan. King, melahirkan rakyat yang menghayati nilai dalam usaha untuk mencapai matlamat melahirkan insan yang seimbang, harmoni dan sejahtera. Konsep sekolahku sejahtera diperkenalkan. Konsep ini bertujuan untuk memupuk dan membudayakan amalan nilai murni dalam kalangan warga sekolah serta mewujudkan kesejahteraan sekolah yang selamat dan kondusif. Konsep sekolahku sejahtera adalah selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berakhlak mulia
bertanggung jawab berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Konsep ini juga bermatlamat untuk menambah baik peranan guru sebagai pemboleh daya penerapan elemen sejahtera. Penerapan elemen sejahtera dalam kalangan murid perlu dilaksanakan secara menyeluruh di dalam dan di luar sekolah yang melibatkan aktiviti berstruktur dalam aktiviti kurikulum dan co-kurikulum. Para murid yang sejahtera sudah pasti dapat membentuk sekolah sejahtera. Usaha ini perlu melibatkan kolaboratif antara pihak sekolah dengan keluarga serta sokongan komuniti. Keluarga sekolah yang saya kasih sekalian, saya percaya bahawa setiap elemen dalam konsep sekolahku sejahtera yang dipahami, diperhatikan dan dihayati dapat membentuk amalan baik di sekolah serta mewujudkan suasana sekolah yang selamat. Akhir kata, marilah kita bersama-sama memastikan tema sambutan Hari Guru pada tahun ini iaitu Guru Tunjang Sekolah Sejahtera ke arah pembina negara bangsa melalui pelaksanaan pendidikan yang berkualiti. Kepada guru-guru, anda adalah pewaris negara yang membina generasi baru. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru, Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Terima kasih, Cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Cikgu akan menyampaikan keputusan yang bahagia Datuk Dr. Muhammad Razi bin Wakidin, Menteri Kanan Pendidikan. Guru-guru, para pendidik dan warga sekolah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat meraihkan sambutan Hari Guru peringkat kebangsaan yang ke-51 pada 16 Mei 2022. Sambutan sahabat tahun ini merupakan acara simbolik bagi menghargai jasa dan pengorbanan insan mulia yang bergelar guru. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada hampir 500 ribu guru di seluruh negara atas segala pengorbanan, keringat, komitmen dan dedikasi dalam mendidik serta membentuk generasi negara yang berbakti ini. Pemilihan tema Hari Guru 2022 iaitu Guru Tunjang Sekolah Sejahtera sangat bertepatan bagi menghargai peranan guru sebagai tunjang penting dalam ekosistem pendidikan untuk menjayakan agenda pembangunan pendidikan negara. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu kepada murid, malah berusaha memastikan murid mempunyai sahsiah yang baik serta daya saing yang tinggi. Ini dapat dilaksanakan melalui perjiwaan, penghayatan dan pembudayaan berterusan elemen nilai rutin, kemahiran serta sikap positif yang diterapkan secara teladan di sekolah. Penerapan elemen sejahtera yang dilaksanakan oleh guru dapat disampaikan melalui pelbagai aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah secara langsung atau tidak langsung. Terdapat 14 elemen sejahtera iaitu yang pertama, selamat. Persekitaran sekolah yang aman dan tenteram serta terpelihara daripada ancaman dan bahaya. Yang kedua, seronok. Suasana pengajaran dan pembelajaran di sekolah yang menggembirakan. Yang ketiga, sihat. Penjagaan kesihatan fizikal dan mental khususnya dalam aspek pemakanan serta kebersihan diri dan persekitaran. Seterusnya, etika. Pegangan yang teguh kepada nilai-nilai akhlak dan prinsip moral khususnya dalam aspek integriti. Intipati keupayaan untuk mendalami dan memahami perasaan atau emosi orang lain dengan meletakkan diri pada tempat mereka. Jati diri, prinsip serta pegangan yang membentuk identiti dan karakter diri dalam mencorakkan kepribadian unggul. Adab sopan, amalan tiga laku yang memberi pendekatan kepada akhlak, budi bahasa, pertuturan dan kelakuan baik. Harmoni,
suasana persekitaran yang aman dan penuh toleransi serta berteraskan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang terdiri daripada berbagai latar belakang. Tekun, rajin dan bersungguh-sungguh dengan penuh kekuatan serta daya usaha dalam mendalami ilmu dan berdasarkan tanggungjawab. Teliti, cermat dan hemat dengan penuh analitis dalam melaksanakan tanggungjawab. Itulah antara kriteria yang terdapat dalam sejarah guru-guru, para pendidik dan warga sekolah sekalian. Dalam mendirikan konsep sekolah sekalian ini, peranan guru bukan hanya tertumpu menyebabkan ilmu pada murid, tetapi guru juga membimbing murid untuk membentuk kepercayaan guru. Saya yakin dan percaya generasi yang dilahirkan oleh guru ini bukan saja berilmu pengetahuan, malah memiliki nilai asasnya dan berkebaikan tinggi. Akhir kata, semoga guru dan pendidik sekalian terus bersatu hati dan bertekad untuk mentafadkan profesi keguruan demi pendidikan generasi pewaris sekalian. Ayo, salamkan. Awalnya ini berarti kelas dan berikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pasangan adik pengacara majlis yang comel-comel yang telah pun dibimbing ya oleh Cikgu Suhaimi yang kacak bergaya pada pagi ini. Baik.
yang berusaha barisan guru-guru penolong kanan, Encik Razali bin Ramli, Puan Nur Hajah Zanika binti Zari, Encik Syahrin Muhammad Reza bin Ahmad Anwar, barisan-barisan guru tunjang sekolah sejahtera, Puan Nurul Hafizah binti Zakaria, Puan Dia Dalila binti Nora Hairizan, Puan Nur Azrina binti Rauf, Puan Nasuha binti Abdul Aziz, Encik Muhammad Izian bin Hazanan, Puan Siti Sharifah Rahmah binti Said Ahmad Syarkawi, Puan Nurul Izzah binti Ismail, Puan Yogeswari anak perempuan Nyandi, Encik Mazwan bin Yaakob, Encik Muhammad Fazli bin Haji Musa, Cik Lim Dinjin, Puan Wan Sari binti Zainal Abidin, Puan Pramila anak perempuan Ramakrishnan, Encik Suhaimi bin Zainal Abidin, Puan Nur Ashikin binti Muhammad, Puan Siti Zuraina binti Baharum. Selamat berehat ya Puan Siti. Jangan jealous, kami semua cantik-cantik hari ini. Puan Zuhasnani binti Zakaria, Encik Abdul Aziz bin Muhammad Amin, Puan Zulaiha binti Haji Ibrahim, Puan Nurul Huda binti Sukarau, Puan Benedis anak kepada Dion, Puan Safarina Nora binti Abdul Malik, Datin Hajah Rosnah binti Khamis, Puan Nurul Hanis binti Muhammad Saibani, Encik Muhammad Nasir bin Ismail, Puan Nur Surya binti Aziz, Encik Nasrul Fazli bin Khalid, Puan Aida Suhana binti Sulaiman, Puan Habibah binti Abdullah, Puan Nadia Nurulina binti Muhammad Najib, Puan Nurul Iziani binti Zulkifli, Puan Syarifah Syazlina binti Said Ahmad Syukri, Encik Khairul Faizi bin Abdul Hadi, Puan Haryati binti Sukari, Puan Manisa binti Ibrahim, Puan Azura binti Ahmad Tarmizi, Puan Haniza binti Hashim, Puan Nur Ashikin binti Othman, dan Encik Muhammad Rizal bin Jamal. Anda semua adalah tunjang sekolah yang mengakibatkan hasilnya sekolah sejahtera. Jauh dalam lubuk hati saya, andalah harga saya dan saya amat-amat berbangga dengan anda semua yang berada di dalam Dewan Yang Permai ini. Baik anak-anak semua, mari kita sama-sama laungkan, kami sayang guru kami, kami hormat guru kami, guru-guru adalah segala-galanya. Dengan penuh semangat lagi, kami sayang guru-guru kami. Terima kasih cikgu. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru negara Malaysia, dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami. Kami akan berbakti kepada masyarakat dan negara kami. Kami sentiasa menjunjung perlembagaan negara. Kami mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara pada setiap masa. Sambutlah ini.
Yeah.
sejahtera. Kami, Putra Putri Enang Setia, mempersembahkan untuk guru-guru yang kami sayangi. Dimulakan dengan guru kelas kami, orangnya segar lagi berbudi. Biasa tersenyum nampak lagi ni. Itulah dia Cikgu Suhaimi. Dipersilakan.
Sulam kasih.